Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Prosesi akad nikah Laudia Cynthia Bella dengan Pangeran Dubai berlangsung hikmat dan penuh kebahagiaan. Tampak beberapa pesohor negeri hadir di tengah-tengah acara. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Kabar mengejutkan telah datang dari artis cantik yang sekarang ini sudah memutuskan menjauh dari panggung hiburan tanah air, yaitu Laudia Cynthia Bella. Sebuah kabar gosip yang datang secara tiba-tiba, kabar berita ini sedang menerpa pada sosok artis cantik mantan pacar Raffi Ahmad tersebut. Soal kehidupan pribadi sang artis, Laudia Cynthia Bella telah menutup diri dari dunia hiburan setelah beliau memutuskan untuk berpisah dari sang mantan suami, Engku Emran. Artis cantik ini hampir tak pernah terlihat di layar kaca sejak kabar perceraiannya sampai sekarang ini. Secara mengejutkan, artis cantik Laudia Cynthia Bella saat ini dikabarkan telah kembali melangsungkan pernikahan dengan sosok pria yang bukanlah seorang sembarangan dari Dubai. Berita tersebut belum lama ini telah diungkap oleh sahabat baiknya, yaitu artis cantik Siren Sungkar. Di dalam isi sebuah video tersebut terlihat artis cantik Siren seperti memberikan sebuah kode mengenai kebahagiaan seorang artis Laudia Cynthia Bella. Memang artis Laudia Cynthia Bella setelah resmi berpisah dari Engku Emran, artis ini belum nampak terlihat menggandeng sosok kekasih baru. Kehidupan Laudia Cynthia Bella pun dapat dibilang jauh dari sorotan awak media. Tetapi baru-baru ini gosip beliau sudah melangsungkan pernikahan lagi. Isu itu telah beredar jika Laudia Cynthia Bella sudah menikah dengan sosok laki-laki tampan yang mempunyai jabatan tinggi di Dubai. Tetapi setelah dilakukan penelusuran, nyatanya dalam video tersebut, artis cantik ini tidak sedang mendekati sang pangeran Dubai. Sang sahabat Siren Sungkar menceritakan kalau tujuan Bella ke Dubai cuma untuk jalan-jalan saja. Laudia Cynthia Bella pergi ke Dubai ternyata hanya untuk mencari abaya. Abaya merupakan pakaian dari Timur Tengah seperti jubah. Tahu nggak ya kalian kalau aku mempunyai sahabat dari Jakarta, namanya Laudia Cynthia Bella. Namun di Jakarta susah banget ketemunya, bertemu di Dubai. Ucap Siren Sungkar, alhamdulillah, balas Bella. Mereka ternyata sudah mempunyai janji akan bertemu di Dubai H-2 sebelum berangkat dari Indonesia. Keduanya pun janjian untuk membeli abaya bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.